Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji nih ya. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Langsung aja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas terlebih dahulu. Saya naikkan tegangan. Untuk settingan batas atas di posisi 30,6 volt ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 21,2 volt ini dia posisi mati. Kemudian dia akan kembali hidup di posisi 24,3 volt. Kemudian berikutnya saya akan uji menggunakan beban scan. Terima kasih.